Saya kemarin nggak keluar hasil. Oke, teman-teman, nanti mudah-mudahan recordingnya bisa saya upload di YouTube ya. Kalau tidak bisa ya nanti teman-teman bisa lihat dari record apa hasil rekaman dari kelas-kelas yang lain hampir sama lah ya. Tapi memang ini kelasnya lebih cepat ini kayaknya. Karena sudah pertemuan keempat, berarti kita masuk di slide nomor berapa? Nomor yang ketujuh dan ke-8. Intinya tentang KUP ya teman-teman ya. Sebelum kita masuk ke pendaftaran ya. Jadi kemarin sudah saya jelaskan ya, untuk pajak itu berlaku yang namanya sistem self assessment ya teman-teman. Artinya di situ ya, kalau kita pahami secara hukum, maka yang dimaksud dengan self assessment itu sebenarnya tidak lain adalah sebuah kewajiban hukum yang melekat ya. Jadi jangan dianggap self assessment itu ya sebuah fasilitas, opsi ya, kemudahan saja, tetapi ternyata ya di balik itu ada sebuah kewajiban hukum ya yang mengikat, bahkan ya berdampak sanksi ya, baik itu sanksi administrasi di bidang perpajakan maupun sanksi pidana apabila itu tidak dijalankan ya. Kapan sanksi administrasi ataupun sanksi pidana itu nanti bisa timbul? Ketika nanti dilakukan ya pengawasan terhadap kegiatan self assessment. Apa itu self assessment? Yaitu ya kewajiban yang harus dijalankan oleh ya wajib pajak secara mandiri ya. Kita mengenal dengan istilah 3M, ada yang bilang 3M, ada yang bilang 5M ya. Macam ya 6M, 7M atau berapa M ya. Apa itu? Mulai dari mendaftar ya kan, kemudian apalagi mendaftar, kemudian menghitung juga sendiri ya, kemudian memperhitungkan ya. Apa bedanya menghitung dengan memperhitungkan ya? Jadi bedanya kalau menghitung tuh ya kita menghitung yang namanya ya besarnya pajak yang terutang ya. Kemudian ada yang namanya memperhitungkan ya. Memperhitungkan itu artinya kita mengkreditkan ya atau mengakumulasi ya jumlah pajak yang sudah kita bayar melalui mekanisme pemotongan atau pemungutan, kemudian diakumulasi ataupun dikreditkan dengan ya, dengan apa? Dengan utang pajak yang belum dilunasi, sehingga menjadi berapa nanti timbulnya ya kewajiban pajak terutang. Ya teman-teman. Kemudian kita juga sebagai wajib pajak ternyata juga dituntut untuk melaporkan ya, dan juga tentunya melakukan pembayaran ke kas negara atas pajak yang kurang dibayar. Jadi ada 5M itu ya. Itu yang harus teman-teman pahami itu sebagai sebuah kewajiban sebenarnya ya. Bukan sebuah opsi ataupun hanya kemudahan semata. Nah, kita lihat siklus KUP ya sebelum teman-teman semua nanti masuk ke pendaftaran ya. Jadi kita harus pahami gambaran besar atau mind map ya dari hukum pajak yang ada di dalam KUP ya. Nah, ini udah ada Pak Ignatius ini ya, yang mulai menyalakan kameranya. Siap-siap mau bertanya kayaknya nih. Gimana lancar bisnisnya Pak Ignatius? Pelabuhan gimana, pelabuhan rame? Alhamdulillah Pak, alhamdulillah, lancar. Ya. Mbak Rima apa kabar nih? Kayaknya semangat sekali. Sore Pak, sangat semangat. Iya nih, mendung-mendung gini ya. Kalau Mas Randy kayaknya semangat, banyak temannya di kampus ya. Mulai berasa ya suasananya. Ini Mas siapa nih? Pak Ruhum. Aurora. Dari kampus juga apa di mana nih? Pak ya, Pak Ruhum. Di toko, Pak. Wah, di toko. Langsung ya. Praktek bisnis. Ya, hukum bisnis langsung ya, dipraktekkan. Luar biasa ya. Oke, Mas Budi Hendarto. Wah, kayaknya siapa? Hadir, Pak. Lagi jaga apalagi apa? Pak. Hah? Jaga warung. Oke. Ya, nanti. Jadi ini teman-teman yang harus teman-teman pahami sistem hukum pajak yang mulai diberlakukan sebenarnya sejak era reformasi perpajakan, yaitu di tahun 1983, yaitu sistem self-assessment. Ya. Jadi kalau kita lihat gambar yang berseliweran ini, sebenarnya dapat kita bagi nanti dari menjadi tiga fase. Jadi berapa fase? Tiga fase ya. Yaitu fase self assessment ya, mungkin dicatat ini ya, kemudian fase
official assessment, dan yang ketiga nanti fase penyelesaian hukum atau penyelesaian sengketa ya. Yang pertama apa tadi? Fase self assessment. Teman-teman bisa lihat dimulai dari ya, kalau dibuka pasal-pasalnya itu dimulai dari pasal 2 lah ya. Dimulai dari pasal 2 tentang pendaftaran. Di mana itu? Di sini ya, yang warna kuning ini. Nah, ya, pendaftaran atau sekarang kita sebenarnya menggunakan sinkronisasi data dengan NIK ya, tapi kita masih lihat seperti apa perkembangannya. Yang jelas yang masih eksis sekarang masih menggunakan NPWP ya. Apakah nanti NPWP langsung dihapus diganti dengan NIK ya? Nampaknya memang ke arah sana ya. Jadi tidak ada lagi NPWP, tapi yang ada adalah NIK ya. Berarti nanti kewajiban mendaftar seperti apa? Apakah melapor ke kantor pajak ya, tapi nanti NIK-nya diberikan semacam flag atau tanda bahwa ini merupakan wajib pajak, karena tidak semua yang ber-NIK nanti memiliki NPWP, atau tidak semua yang ber-NIK menjadi wajib pajak, kan konsepnya begitu ya. Kemarin teman-teman baca, yang namanya wajib pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan harusnya adalah hanya terbatas pada subjek pajak yang sudah memiliki penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak ya, sehingga ya, tidak semua yang ber-NIK itu dianggap sebagai wajib pajak ya, atau tidak semuanya harus memiliki NPWP itu ya. Tapi yang sementara ini kita lihat di undang-undang KUP ya, yaitu menggunakan masih ada NPWP di pasal 2 ya. Kemudian ini masih dalam siklus self assessment, sesudah memiliki NPWP ya, apalagi kewajiban-kewajiban perpajakan yang diharuskan melekat kepada wajib pajak dalam bentuk self assessment ya, adalah pasal-pasal berikutnya. Itu pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6 tentang SPT ya, atau kewajiban melakukan pelaporan ya. Pasal 3. Ya, ada denda apabila tidak melapor, yaitu denda keterlambatan di pasal 7 ya, di pasal 7. Ya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi harus diingat ya, kewajiban ya, self assessment itu adalah kewajiban ya. Contohnya itu ya, ketika kita ya tidak melakukan kewajiban self assessment berupa pendaftaran berupa pelaporan ya di pasal 3 undang-undang KUP, maka kita bisa terkena sanksi di pasal 7 yaitu ya, surat pemberitahuan atau SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu ya yang di tentukan. Kapan itu jangka waktunya? Jangka waktunya adalah ya tadi tergantung jenis SPT-nya ya. Kalau dia SPT surat pemberitahuan pajak PPH ya, PPH badan ataupun PPH orang pribadi ya, kalau PPH badan itu adalah ya 4 bulan sesudah berakhirnya ya tahun pajak itu biasanya sama dengan tahun buku ya, atau tahun kalender ya. Jadi kalau untuk badan bulan April. Nah, kalau untuk orang pribadi dia 3 bulan ya, artinya bulan Maret ya. Apabila disampaikan atau tidak disampaikan dalam jangka waktu tersebut, maka ada denda. Nanti kita lihat dendanya ya, ada yang 500.000, ada yang 100.000, bahkan ada yang 1 juta ya untuk SPT masa dan SPT badan ya. Itu ya teman-teman ya. Dendanya di mana? Di pasal 7 Undang-Undang KUP. Kemudian masih di siklus self assessment, sudah melapor juga tentunya wajib menyetor ya atau membayar. Ya. Lapor dulu apa bayar dulu ya? Bayar-bayar dulu ya. Bayar dulu, store dulu baru lapor ya. Nanti kalau tidak melapor atau kalau tidak membayar bisa terkena bunga ya. Bunganya 2% kalau sesuai dengan Undang-Undang KUP, tapi sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja dirubah tidak sampai 2%, tapi kira-kira sekitar 1,5 sampai 1,8% ya, yang disebut dengan bunga efektif atau bunga yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan setiap bulannya. Lihat ya, teman-teman. Apalagi yang masih dalam siklus self assessment, jadi yang di atas ini masih siklus self assessment ya. Jadi apa, mendaftar ya, minimal 3M ini lah ya. 3M ya.
mendaftar dalam bentuk NPWP, kemudian melapor dalam bentuk SPT, dan menyetor ataupun membayar dalam bentuk pembayaran ke kas negara ya. Ketiga sistem self assessment ini apabila tidak dijalankan maka akan timbul denda ya. Tidak melaporkan SPT tadi dendanya di pasal 7 ya. Tapi ini baru satu aja, nanti bisa berkembang dendanya ya. Kalau memang cuma karena terlambat ya dia bisa cuma kena yang 100.000 untuk orang pribadi atau 500.000 ya untuk WP badan ya, atau terkena yang 1 juta ya untuk SPT masa ya. Tapi tidak hanya berhenti di situ, tentunya nanti kalau ya ternyata ada ya pajak-pajak yang belum ataupun yang kurang dibayar ya, karena otomatis nanti ada keterlambatan pembayaran juga, maka juga terkena denda 2% ya, teman-teman ya. Nah, berikutnya masuk ke ya siklus yang kedua yang disebut siklus official assessment. Jadi sudah selesai membayar, sudah selesai melapor secara mandiri ya, maka muncul ya fase berikutnya yaitu fase official assessment atau pemeriksaan ini dia ya. Jadi yang warna biru ini ya. Pemeriksaan itu ada tiga ya, ada dua ya, pemeriksaan biasa dan pemeriksaan bukti permulaan ya. Pemeriksaan bukti pemeriksaan biasa ini ya di mana di pasal 17 ya, dalam hal ada permohonan pengembalian ya, atau pasal 29 ya, pasal 30 dan pasal 31 ya, pemeriksaan untuk menguji kepatuhan atau pemeriksaan untuk tujuan lainnya. Kemudian ada pemeriksaan khusus yang disebut dengan pemeriksaan bukti permulaan apabila ya ketika ya di dalam proses pemeriksaan biasa ditemukan adanya indikasi tindak pidana ya, maka dia ditingkatkan menjadi pemeriksaan bukti permulaan ya, bukper istilahnya ya. Ini merupakan ya kalau disandingkan dengan KUHP ya, KUHP ya, maka yang namanya pemeriksaan bukper ini ya sama dengan ya proses penelitian ya, lead ya, penelitian di dalam hukum acara pidana. Jadi untuk ya menemukan ya apakah suatu peristiwa masuk ke dalam tindak pidana atau bukan. Apabila dia masuk ke dalam tindak pidana, baru kemudian dinaikkan ke penyidikan di pasal 44. Ya. Apabila dia tidak merupakan sebuah tindak pidana, maka dia bukpernya dihentikan dan dia dilanjutkan lagi pemeriksaan biasa. Ya, teman-teman ya. Nah, kemudian di sini ada yang menjadi kekhususan dari hukum pajak, ya, yaitu yang disebut dengan ya, yang disebut dengan pengakuan sukarela ya, PPS itu ya, atau voluntary disclosure. Itu juga sebenarnya jauh sebelum adanya PPS ya, di undang-undang KUP juga sebenarnya dimungkinkan untuk mengungkapkan ya, mengaku ya adanya pajak yang kurang dibayar atau kesalahan di dalam pengisian SPT. Jadi teman-teman pahami ya bahwa di dalam proses pemeriksaan ya sebenarnya sudah tidak ada lagi pembetulan. Jadi yang namanya SPT secara pembetulan, tadi pembetulan kelewat ya. Jadi yang namanya SPT itu bisa dibetulkan, bisa diperbaiki oleh wajib pajak secara mandiri, secara sukarela, secara self-assessment, ya. Nah, tapi apabila sudah ada pemeriksaan, maka pembetulan sudah tidak dapat dilaksanakan, ya. Nah, tapi sebelum adanya SKP, ya, surat ketetapan pajak, ya, wajib pajak masih bisa melakukan pengungkapan, ya. Pengungkapan ini artinya mengaku ya adanya kesalahan pengisian SPT gitu ya teman-teman. Nah, kalau pengungkapan ya atau pengungkapan ketidakbenaran pengisian ini ya dilakukan ketika pemeriksaan ya, maka di sini ada sanksi di pasal ya, pasal berapa? Pasal 8 ayat 4 teman-teman ya. Teman bisa lihat di pasal 8 ayat 4 ya, dan pasal 8 ayat 5 ya. Jadi di pasal 8 ayat 4 itu ya pengungkapan ketidakbenaran ya pengisian SPT ya di dalam proses pemeriksaan. Kalau ternyata ya mengakibatkan timbulnya ya utang pajak yang kurang dibayar, maka dikenakan sanksi sebesar berapa? Sebesar 50% ya. Sanksinya berapa, Li? 50% ya. Tapi nanti di Undang-Undang Cipta Kerja sepertinya dikurangin ya, enggak sampai 50%. Ada yang tahu di Undang-Undang Cipta Kerja berapa jadinya?
Jadi ini sanksi 50% ya. Di Undang-Undang Ciptaker kayaknya turun jadi 30% ya. Tapi nanti kalau menerapkan denda kita lihat dari peristiwanya ya. Kapan peristiwanya itu terjadi? Kalau peristiwanya terjadi sebelum Undang-Undang Cipta Kerja, artinya di tahun 2020 ke bawah ya. Nah, maka itu masih pakai yang 50% gitu ya. Tapi kalau terjadinya sudah tahun 2020 bulan apa sih Undang-Undang Cipta Kerja bulan Oktober kalau misalnya, Oktober atau November, maka dia dapat keringanan denda tidak sampai 50% tapi 30% kalau tidak salah 30% ya. Mas David ada di sini, Mas David yang jagoan pajak lagi sibuk ini ya. Pemeriksaan pajak kan. Ya. Nah, bagaimana kalau sudah diproses bukber ya. Jadi teman-teman juga lihat di sini ya. Difasilitasi juga melakukan pengungkapan. Artinya jangan sampai tindak pidananya dilanjutkan ke penyidikan ya, daripada dilanjutkan ke penyidikan ya nanti ada ya terkena pasal-pasal pidana ya. Udahlah lebih baik kita ya ngaku aja, kita gunakan fasilitas yang ada di Undang-Undang KUP di pasal berapa? Pasal 8 ayat 3 ya. Pasal 8 ayat 3 bunyinya walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, maksudnya ini pemeriksaan bukber ya, tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan ya, belum dilempar ke penyidikan pasal 44 ya. Nah, ya. Wajib pajak dapat melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan. Tapi di sini ada sanksi sebesar berapa? 150% ya. 150%. Jadi kalau kita ngakunya di titik ini, titik bukber. Ini ya, di sini teman-teman ya. Kalau kita ngakunya di sini, dendanya berapa? 150% ya. Kalau di Undang-Undang KUP ya, Undang-Undang Cipta Kerja, saya lihat turun juga ya. Kalau nggak salah jadi 100% ya. Jadi memang Undang-Undang Cipta Kerja itu banyak diskon ya. Jadi nggak perlu takut mengaku karena dendanya sudah lebih kecil ya. Oh cuma 100%. Sudah ngaku aja ya daripada dilarikan ke pidana ya. Tapi kalau memang salah, kalau nggak salah ya ngapain ya. Kalau nggak salah ya kita ya pertahankan hak-hak kita nanti di upaya hukum ya. Nanti kita masuk ke upaya hukum. Jadi gunakan dulu ya fasilitas-fasilitas ini, kemudahan-kemudahan ini atau saluran-saluran untuk apa menghindarkan dari pemidanaan ya. Karena kalau pemidanaan ini sanksinya besar sekali ya. Ada yang sampai hukuman badan tentunya ya, yaitu penjara dan juga tentunya denda sampai di angka ya minimal saya ada yang 300% ya, ada juga yang 500% ya, bahkan ada yang 600% juga ya dari kekurangan pembayaran pajak ya. Itu ya teman-teman, jadi jangan sampai masuk ke penyidikan. Ternyata kalaupun sudah masuk ke penyidikan ya, masih ada lagi jalan untuk ya, untuk apa? Untuk tidak dipidana. Untuk menghentikan pemidanaan yaitu dengan pasal 40 pasal berapa? 42B ya. Kita membuka pasal 42B Undang-Undang KUP di situ menyatakan bahwa ya 42B 44B sorry. 44B ya. 42B. Pasal berapa? 44B. Salah saya. Ya. 44 ya. Klik banget tulisannya ya. Jadi dihentikan penyidikan ya untuk kepentingan penerimaan negara ya atas izin dari Jaksa Agung ya. Jadi dari menteri-menteri keuangan biasanya nanti dari penyidiknya ya, teman-teman bisa meminta untuk dihentikan penyidikan, nanti dapat izin dari Jaksa Agung tapi membayar ya denda berapa? 400% untuk Undang-Undang KUP dan di Undang-Undang Cipta Kerja dapat diskon lagi 300% saja. Gitu ya. Jadi ya banyak cara untuk menghindari pemidanaan di Undang-Undang KUP karena memang sifat dari Undang-Undang KUP apa? Ultimum remedium. Ya teman-teman ya, ini mungkin pengetahuan baru buat yang baru tapi saya kira yang lain sudah pada tahu lah ya. Ini yang di kampus kayaknya serius belajarnya nih. Gitu ya teman-teman ya. Jadi tadi apa? Kalau kita memang memiliki kesadaran untuk tidak terprosok ke dalam pemidanaan ya, atau kita memang merasa bersalah ya, ungkapkan saja lebih cepat lebih baik ya. Kalau bisa ya sebelum ada pemeriksaan, yaitu melalui proses pembetulan. Misalnya ada ya aset ataupun keuntungan ataupun penghasilan ya yang belum dilaporkan
ya silakan digunakan mekanisme pembetulan. Karena ini sanksinya kecil, kalau pembetulan sanksinya cuma kena 2% saja per bulan. Ya, tapi kalau udah masuk ke pemeriksaan, ya sudah ada surat perintah ya melakukan pemeriksaan, apa namanya, surat tugas surat pemeriksaan ya dari Direktorat Jenderal Pajak. Nah, maka di sini sudah tidak bisa lagi pembetulan, tapi harus melalui mekanisme pengungkapan ketidakbenaran pengisian. Tapi ada konsekuensi 50% ya. Jadi jangan tunda-tunda ya. Oh, ternyata dinaikkan ke bukper ya. Nah, teman-teman masih bisa menggunakan denda yang 150% ya, atau 100% kalau Undang-Undang Cipta Kerja, tergantung kapan terjadinya ya peristiwa ataupun tahun pajaknya ya. Ternyata dinaikkan ke penyidikan, teman-teman masih bisa pakai yang pasal 44B ya, yaitu membayar 400% atau 300% tergantung dari undang-undangnya ya. Gitu ya teman-teman ya. Tapi kalau tidak, sudah terlanjur ya, tidak melakukan ini ya, nanti akan timbul yang namanya SKP ya, surat ketetapan pajak ya. Ada macam-macam SKP, ini adalah produk ya ataupun output dari pemeriksaan, yaitu surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak lebih bayar, surat ketetapan pajak nihil ya. Dan ada juga surat tagihan pajak STP ya. Gitu ya teman-teman ya. Nah, konsekuensi kalau kita mendapatkan surat ketetapan pajak kurang bayar ya, maka di sini pasti ada denda ya. Di pasal 13 ya teman-teman, di pasal berapa? Di pasal 13 ya, kita lihat ya. Pasal 13 dendanya ya atas surat ketetapan pajak kurang bayar ya. Jadi dendanya macam-macam di sini ya, ada yang 50%, ada yang 100% ya. Kalau 50% itu kaitannya dengan PPh ya. Jadi sebenarnya teman-teman mau mengaku ataupun tidak mengaku tetap nanti bisa kena 50% ya. Jadi di sini kena juga 50% untuk PPh ya. Kalau untuk output ya, misalnya teman-teman sebagai pengusaha yang harus memotong ataupun memungut tapi tidak melakukan atau kurang melakukan atau kurang memungut atau memotong kemudian kurang menyetor, maka di sini sanksinya bisa 100% ya. Tergantung jenis pajaknya. Kalau kaitan dengan PPN juga kena 100%. Ini undang-undang KUP ya. Undang-undang Cipta Kerja berapa ya? Saya kira juga lebih turun ya. Nanti kita cek ya. Mungkin habis ini kita lihat Undang-Undang Cipta Kerja tentang KUP ya. Habis maghrib lah. Jadi intinya itu teman-teman ya. Jadi silakan di tax planning kan. Ya, mau pengungkapan sendiri dengan konsekuensi kena 50% atau menunggu saja SKP dari pajak ya, konsekuensinya juga sama ya. Kena juga yang 50% atau 100% ya. Kalau PPN ya saya kira lebih baik ya ungkap aja, karena kansnya lebih ringan di sini ya. Kalau kena di SKP ya terkait dengan PPN ya, kena dendanya 100%. Di sini teman-teman harus bisa memberikan opsi-opsi ya kepada perusahaan ya, kalau teman-teman sebagai kuasa hukum ataupun sebagai konsultan ya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi SKP ini merupakan produk dari pemeriksaan. Kalau SKP ini tidak dibayar ya dan tidak dilakukan upaya hukum, maka akan berlanjut ke penagihan ya. Penagihan inilah nanti yang akan kita bahas, mulai dari surat paksa sampai dengan penyitaan ya, pelelangan, bahkan sampai ke penyanderaan atau gisling gitu ya, kalau tidak dilakukan upaya hukum. Tapi kalau dia dilakukan upaya hukum ya, maka di sini ya ditunggu dulu sampai upaya hukumnya diputus inkrah di pengadilan pajak. Ada jenis-jenis upaya hukum ternyata cukup banyak teman-teman. Ada 1 ya gugatan ya, 2 keberatan ya, 3 banding ya, 4 pengurangan atau pembatalan. Nah, ini teman-teman harus pilih ya. Jangan sampai salah pilih. Nanti bagaimana cara memilihnya kita masuk nanti di slide-slide berikutnya di pelajaran upaya hukum ya teman-teman ya. Itu oke, Hafiz Mukmin, saya telat join. Oke, apa kalau belajar di kampus semangat tuh kelihatannya itu ya, semangat ngerumpi apa semangat ini nih. Coba kita pin dulu nih. Mana dia,
Ada yang mau nanya? Mau nanya ribet kalau mau ini lewat chat aja ya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ada 3 siklus tadi, siklus apa tadi apa namanya? Siklus self assessment ya, yaitu 3M lah ya. Mendaftar, melapor dan menyetor ya. Kemudian siklus official assessment yaitu dari mulai pemeriksaan ya, pemeriksaan bukti permulaan sampai dengan penyidikan tindak pidana sampai juga dengan penagihan ya, penagihan sampai juga nanti dengan SKP. Jadi ini yang warna ya, yang warna biru muda ya, yang warna biru muda ini siklus official assessment ya. Nah, yang di bawah pojok kanan bawah ya, yang gugatan ini adalah siklus penyelesaian sengketa ya. Jadi kalau ada sengketa, ketidakpuasan ya, upaya hukum karena merasa tidak pendapat dengan surat ketetapan ataupun hasil produk dari official assessment, maka bisa melakukan upaya hukum ya, baik upaya hukum di bidang administrasi maupun nanti upaya hukum di bidang pidana ya. Kalau upaya hukum di bidang pidana tentunya mengikuti KUHAP ya, yaitu melakukan proses pra peradilan kalau kasusnya belum masuk pengadilan ya, atau tentunya nanti melakukan apa pembelaan ya, eksepsi dan sebagainya di tingkat peradilan pidana gitu ya teman-teman ya. Saya kira itu untuk siklus KUP biar teman-teman tahu di udah jam berapa. Oh, masih bisa ya. Ini gimana nih rencananya? Mau lanjut terus habis maghrib apa gimana nih? Ada ide? Lanjut terus boleh, Pak. Lanjut terus aja kali ya. Ya, Pak. Beberapa menit lagi, Pak. Jadi langsung kita selesaikan gitu. Iya, Pak. Oh, gitu aja ya. Kayaknya enak juga tuh. Biar langsung ngopi nanti, Pak. Langsung ngopi ya. Iya juga sih. Itu aja ya, teman-teman ya. Nanti dilanjut di YouTube aja lah ya. Teman-teman bisa nonton YouTube saya sampai puas ya. Jadi kalau tidur, sebelum tidur dibuka dulu YouTube saya ya, insya Allah tidurnya semakin pulas ya. Jadi itu ya teman-teman, kita di pendaftaran tuh intinya ini, siapa sih yang wajib daftar atau wajib pajak. Ternyata yang namanya wajib pajak di Undang-Undang KUP itu luas sekali teman-teman ya, tidak hanya orang yang sudah memiliki penghasilan ya, ternyata juga termasuk di dalamnya ya pemungut pajak. Pemungut pajak itu siapa? Perusahaan tentunya ya. Pemungut pajak itu siapa? Pengusaha kena pajak ya. Pemungut pajak itu siapa? Bendahara ya, yang ditetapkan oleh undang-undang ya, atau ditetapkan oleh peraturan Menteri Keuangan. Pemungut atau pemotong ya. Apa bedanya pemungut dengan pemotong? Kemarin ada yang nanya tuh. Bedanya apa sih pemungut dengan pemotong? Bedanya kalau pemungut itu ya, dia biasanya menambahkan nilai pajak ke dalam ya biaya ya, ataupun apa harga ya. Nah, kalau pemungut PPN ya. Nah, pemungut itu biasanya PPN. Kalau PPH, pemungut atau pemotong? Ya biasanya pemotong ya, karena kita menyerahkan penghasilan, penghasilannya dipotong ya. Disebut juga pemotong ya. Memotong PPH pasal 21 ya. Memotong PPH pasal 23. Jadi dari harga yang kita serahkan apa dari biaya apa namanya? Penghasilan yang diserahkan itu dipotong ya. Jadi teman-teman sebagai karyawan kok cet gajinya 100 juta ya. Kok terimanya cuma 80 juta, Pak? Data dipotong. Ya, dipotong berapa? 20 juta. Ya. Pajaknya ya gede amat gaji 100 juta siapa tuh? Ya, Pak ini kayaknya Pak Ignatius lah itu ya. Itu ya teman-teman ya. Apakah semua PPH pemotongan? Tidak juga, ternyata ada PPH yang namanya pemungut ya, yaitu PPH pasal 22 ya. Apalagi itu PPH pasal 22 yang dipungut oleh ya instansi ya. Biasanya kalau bertransaksi dengan instansi ya Pak Ignatius ya, misalnya proyek dengan BUMN ya, dapat duit dari BUMN, oh dipotong PPN dan dipotong PPH, double potongannya ya. Gitulah ya. Dipotong PPN dan juga dipotong PPH, PPH pasal 22 ya. Tapi itu enggak, uang kita enggak angus ya. Kalau dipotong ataupun dipungut PPH itu nanti ya, dipungut kalau PPH pasal 22 digunakan untuk ya diakumulasi ke dalam ya, ke dalam kewajiban perpajakan kita di akhir tahun ya. Jadi enggak hilang ya, enggak hilang ya, bahkan bisa dikembalikan kalau ternyata kita rugi. Wah, kita rugi nih di akhir tahun, enggak ada penghasilan, enggak ada keuntungan
Berarti PPH-PPH yang kemarin udah terlanjur dipotong, udah terlanjur dipungut, itu dapat dilakukan restitusi atau dilakukan apa istilahnya kompensasi lah ke tahun pajak berikutnya. Itu ya teman-teman ya, itu sistemnya seperti itu. Kemudian yang dimaksud dengan wajib pajak tentunya juga pembayar pajak ya, pembayar pajak penghasilan ya. Itu ya teman-teman ya. Jadi lebih luas, tidak hanya orang yang memiliki penghasilan tapi juga mengikuti pemungut dan pemotong pajak ya. Saya kira itu untuk NPWP ya, atau wajib pajak. Kemudian apa yang disebut dengan subjek pajak? Ternyata subjek pajak itu ada 4 teman-teman ya. 1 ya, 2 3 4 ya. Sebelumnya kita cuma kenal 2, orang pribadi dan badan. Orang pribadi dan badan ini subjek pajak asli ya, subjek pajak asli. Berarti ada subjek pajak palsu, Pak. Bukan palsu maksudnya, tapi subjek pajak pengganti. Yaitu warisan dan bentuk usaha tetap. Mengapa dia dikatakan pengganti ya? Karena si pemilik warisannya sudah meninggal ya. Sudah almarhum. Sudah selesai kewajibannya di dunia, tinggal mempertanggungjawabkan di akhirat gitu ya. Tapi masih ada warisan yang belum dibagi. Ini ada ya, ada pajaknya. Dia punya toko, punya toko ya. Punya kos-kosan ya, punya perusahaan belum dibagi karena masih dalam proses. Ya, nah maka si objek pajak berupa warisan tadi yang tadinya objek pajak dia naik kelas ya, naik pangkat menjadi wajib pajak, menjadi subjek pajak ya, gitu ya teman-teman ya, untuk menggantikan orang pribadi yang meninggal almarhum tadi ya. Nanti bagaimana proses administrasinya? Nanti akan diwakili oleh si pengurus harta warisan ya, atau ahli waris ya, yang walaupun dia belum mendapatkan warisan, tapi untuk pengurusannya SPT ya, termasuk nanti kalau ada tagihan-tagihan pajak ya, diarahkan tentunya ke wakil dari orang pribadi yang meninggal itu, dalam hal ini adalah siapa, ahli waris ataupun pengurus harta warisan. Makanya ada yang bilang kok pajak diwariskan, Pak, soalnya bukan pajak yang diwariskan, warisannya ini, tapi di dalam warisannya ini ada hak dan kewajiban perpajakan yang melekat gitu ya teman-teman ya. Kapan berakhirnya? Sampai nanti diwariskan, tentunya akan berpindah kepada si pewaris. Kemudian tadi yang saya katakan subjek pajak pengganti, apa bentuk usaha tetap sih? Bentuk usaha tetap ini kenapa dia dikatakan sebagai subjek pajak pengganti? Karena dia sebenarnya adalah ya subjek pajak luar negeri. Jadi dia sebenarnya SPLN, ya. Jadi orang asing ya, yang menjalankan kegiatan di Indonesia, ya belum punya NPWP, belum punya apa nomor induk kependudukan ya, mau tidak mau ya, untuk memajakinya maka dianggap ataupun dia harus membentuk yang namanya bentuk usaha tetap ya, diberikan ya NPWP pengganti sebagai ya subjek pajak pengganti, diperlakukan seperti badan yang ada di dalam negeri ya. Jadi perlakuan pajaknya sama seperti badan tapi tidak sama persis ya. Yang sama adalah proseduralnya, artinya dia harus membuat NPWP, dia harus melaporkan SPT, tapi nanti penghitungan pajaknya berbeda dengan ya badan yang didirikan di Indonesia. Bedanya di mana? Ya, bedanya dari jenis penghasilannya. Ya. Hanya penghasilan yang didapatkan dari Indonesia saja. Beda dengan badan yang asli didirikan di Indonesia. Ya, seluruh penghasilannya baik yang ada di Indonesia maupun di luar Indonesia, dia menjadi satu kesatuan ya objek pajak penghasilan. Kalau BUT hanya penghasilan yang didapatkan di Indonesia, gitu ya. Tapi bukan itu saja, BUT ini apabila dia memiliki kantor pusat yang juga menjalankan kegiatan di Indonesia tanpa melalui BUT, nanti penagihan pajaknya ataupun pajak-pajak tersebut juga dikumpulkan di dalam BUT ini. Contohnya apa sih BUT ini? Contohnya adalah perusahaan-perusahaan perwakilan ya, agen-agen ya. Ya, teman-teman ya. Cabang-cabang ya. Misalnya bank apa ya, bank-bank yang masih nama-nama asing gitu ya. Ya. Ada di Indonesia berarti dia nanti disebut dengan bentuk usaha tetap. Saya kira itu ya teman-teman. Jadi bedakan antara subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri ya. Yang mau nanya boleh. Bedanya apa ya? Bedanya kalau subjek pajak luar negeri biasanya orang-orang bule ya, ataupun orang asing ya, matanya biru, rambutnya bule ya. Enggak ya, bukan itu. Jadi tidak memandang fisik ya. Mau dia Mr. Putin ataupun kemarin saya bilang Mr. Paijo ya, kalau dia itu
apa mana tadi bedanya tuh apa ya, bedanya yang namanya subjek pajak dalam negeri itu intinya adalah ya berdomisili di Indonesia ya, domisili. Jadi harus dilihat dari domisili ya, kemudian juga harus dilihat kalau dia badan, dilihat dia didirikan di mana. Kalau orang pribadi dia dilihat dari domisili, tidak melihat warga negaraan ya, tidak melihat juga kebangsaan ya, tapi kepada domisili ya. Berapa lama? 6 bulan atau 143 hari. Lihat teman-teman ya. Kalau dia sudah berdomisili di Indonesia selama 6 bulan ya, atau berniat akan berdomisili di Indonesia lebih dari 6 bulan tadi, maka dia menjadi wajib pajak dalam negeri ya. Otomatis dia harus melaporkan SPT-nya di Indonesia, dikenakan tarif umum ya pasal 17 ya, kalau dia orang pribadi bisa sampai dengan lapisan yang paling atas, yaitu yang 35% untuk penghasilan di atas 5 miliar sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja ya. Kalau penghasilannya masih di bawah 5 miliar ya kenanya ada yang 5%, ada yang 10%, ada yang 15%, ada yang 25%, ada yang 30% ya. Tapi yang paling tinggi 35% ya. Dikenakannya berdasarkan penghasilan neto. Jadi dihitung dulu netonya, penghasilan bersihnya, artinya kalau dia orang pribadi dikurangi dengan biaya-biaya ya jabatan atau biaya apa namanya yang diizinkan oleh undang-undang, yaitu biaya untuk menagih, memelihara dan apa 3M saya lupa ya, menagih, memelihara dan apa satu lagi M yang ketiga ya, biaya itulah pokoknya, biaya jabatan dan segalanya dan teman-temannya ya. Itu ya teman-teman. Sedangkan kalau warga luar negeri ya yang belum berdomisili di Indonesia atau badan-badan yang tidak didirikan di Indonesia ya, dia dikenakan ya, dia tidak wajib lapor SPT. Apakah dia dikenakan pajak? Tetap dikenakan pajak ya, tapi disebut dengan pajaknya disebut dengan PPh pasal 26 ya, kemarin sudah saya sampaikan. Besarnya berapa? Besarnya 20% ya dari penghasilan-penghasilan yang dikenakan ya. Dari penghasilan yang didapatkan oleh wajib pajak luar negeri. Saya kira itu ya teman-teman ya, yang membedakan perlakuan pajak WP luar negeri dan WP dalam negeri. Ini mekanisme pelaporan ya, saya kira teman-teman bisa baca lah. Intinya kalau sudah memenuhi ya syarat, baik syarat subjektif maupun syarat objektif, maka wajib melapor. Ya bagaimana kalau tidak melapor? Ya, baik itu melapor sebagai wajib pajak ataupun melapor sebagai pengusaha kena pajak. Ya ini mekanisme pelaporan, saya kira teman-teman bisa baca. Ya. Juga untuk wanita kawin bisa ya menggabungkan dengan suaminya, opsional ya. Untuk anak-anak digabungkan dengan orang tuanya ya, teman-teman bisa baca di sini ya. Tadi warisan ya, sudah saya jelaskan di depan. Artinya ya menggantikan ahli waris yang si mayit ya yang meninggal, dalam proses pelaporan pajaknya diwakili oleh ahli waris ya, pelaksana wasiat atau pengurus, pihak yang mengurus harta waris, harta peninggalan ya teman-teman ya. Nah ini ya, kalau tidak dilakukan tadi pendaftaran NPWP secara mandiri, maka diterbitkan NPWP ataupun PKP secara jabatan, artinya kantor pajak yang menerbitkan. Tapi konsekuensinya ya, ada konsekuensinya apa? Ya, ini dia konsekuensinya. Ya. Apa? Ya. Paling lama 5 tahun sebelum diterbitkan NPWP atau dikukuhkan NPWP secara jabatan, ya. Maka bisa dikenakan ya penagihan pajak ya. Dikenakan penagihan pajak. Ditarik mundur. Ya, ditarik mundur paling lama 5 tahun, ya. Gitu ya, teman-teman ya. Sebelum diterbitkannya NPWP dan atau dikukuhkannya NPWP secara jabatannya. Jadi harus dipenuhi ya kewajiban-kewajiban perpajakannya ya. Misalnya ada ya PPN yang harus dipungut kalau dia PKP ya. Baru ketahuan PKP di 2022 ini ya. Bisnisnya udah 5 tahun ya. Selama 5 tahun itu omsetnya 5M. Wah, itu tinggal ditarik mundur ya. 5M dikali 5 ya, 25M dikali PPN yang harus dipungut 10%. Ya, kena 2,5 miliar ya. Lumayan ya, 25M kan 10%-nya 2,5 miliar ya. Itu baru pokoknya aja. Belum dendanya. Tadi denda macam-macam, ada yang 50% kalau dia di pemeriksaan ya, 50% kali 20. Kalau PPN tadi 100% kan? Nah, kena 2,5% kali 100% kena 5M. Ya, kena 5M.
ya. Belum lagi denda terlambat membayar. Pasti terlambat kan? Bayangkan 2% kali 5 tahun ya per bulan. Taruhlah maksimal ya dia kena 48% ya. Berarti kira-kira 5 dapat lagi 7,5%, 7,5 miliar ya. Nah, bayangkan ya, kena 7,5 miliar ya, padahal duitnya udah habis, udah dipakai buat jalan-jalan, buat naik haji ya, buat ya bayar sekolah apa ya, ditagih 7,5 miliar ya, di tahun 2022 karena selama 5 tahun berkegiatan tidak lapor PKP. Ya, teman-teman ya. Itu kisahnya seperti itu. Jangan sampai terjadi ya. Kalaupun udah terjadi gimana? Ya, sudahlah ya. Kita gunakan upaya hukum lah nanti ya. Kalau memang kita merasa tidak puas. Ya, teman-teman ya. Penghapusan NPWP ini juga teman-teman bisa baca, intinya bisa dihapus ya. Saya kira itu pencabutan PKP juga bisa ya, apabila syarat-syaratnya sudah tidak terpenuhi ya. Saya kira ini dibacanya. Berikutnya pelaporan ya, jadi sudah punya NPWP, sudah punya PKP harus melapor ya. Untuk pelaporan atau SPT ini harus benar, lengkap dan jelas gitu teman-teman ya. Kemudian dalam bahasa Indonesia ya, boleh bahasa asing atau mata uang selain rupiah tentunya dengan izin dari Menteri Keuangan. Ini syarat-syaratnya. Dapat ditandatangani secara elektronik, sekarang sudah menggunakan e-filing ya, tentunya secara elektronik. Batas waktunya ini ya. Jadi untuk SPT masa PPN ya itu 20 hari ya. Jadi tanggal 20 lah ya. Di bulan berikutnya ya. Jadi kalau apa sekarang bulan apa nih? Bulan Juni ya. Nah, jadi PPN bulan Juni ini harus dilaporkan ya besok bulan berikutnya ya, bulan berikut. Tanggal 20. Gitu ya teman-teman ya. Kalau untuk SPT PPH ya, orang pribadi ataupun badan, ini 3 bulan untuk orang pribadi jadi bulan Maret ya. Atau 4 bulan ya jadi bulan April untuk orang untuk wajib pajak badan. Lihat teman-teman ya. Kemudian apa ini wajib pajak kriteria tertentu ya, artinya dapat kemudahan, tidak perlu membuat SPT masa PPH pasal 25. Kemudian apa nih? Wajib pajak memperpanjang, dapat diperpanjang ya untuk kondisi tertentu tentunya ya. Dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis. Jadi walaupun diperpanjang kewajiban pelaporannya, pembayarannya tidak ya. Karena kalau tidak dibayar, tetap kena denda 2%. Saya kira itu ya. Kemudian yang terlambat akan ditegur dan dikenakan sanksi. Sanksinya apa? Bisa lihat di... Pasal berapa tadi sanksinya? Bisa cepat-cepatin aja ya. Fiksi kewajiban-kewajiban. Yang harus dilampirkan ya. Harus dilampirkan juga dengan raca, raba rugi ya. Normal itu baca lah ya. Laporan keuangan ya. Gitu ya. Kemudian terakhir denda tadi ya. Nah ini kalau untuk SPT masa 500 ribu ya terlambat. Untuk SPT masa lainnya 100 ribu ya. Untuk SPT masa PPN yang 500 ribu. SPT masa lainnya apa? Misalnya SPT masa PPH pasal 21 ya, PPH pasal 23 ya, PPH 4 ayat 2 ya. PPH 25 enggak perlu ya. PPH 25 enggak perlu bikin SPT masa ya. Itu ya teman-teman. Kemudian SPT WP badan ya, terlambat atau tidak menyampaikan dikenakan denda 1 juta ya. Oh. Enak, Pak. Kena denda doang 1 juta ya. Tapi ini kan denda keterlambatan aja. Nanti kalau materinya ada kekurangan bayar tetap harus dibayar dan terkena denda-denda ya. Sesuai dengan tadi yang saya sampaikan, kalau ketemunya di pemeriksaan bisa kena yang 50%, kalau kaitan dengan PPH bisa kena yang 100%, kalau kaitan dengan PPN ditambah lagi tentunya dengan ya denda karena keterlambatan pembayaran. Ya, teman-teman ya. Ya. Kemudian pengecualian sanksi tentunya ini dapat dipahami, orang yang sudah meninggal ya sudah meninggal ya, tidak lagi dikenakan sanksi ya, selesai kewajiban ya di dunia ya. Perusahaan yang sudah bubar ya dan seterusnya lah ya. Ada juga peristiwa overmacht atau apa namanya kahar ya, keadaan kahar istilahnya. Ya, saya kira itu untuk SPT, teman-teman bisa bacalah intinya ya, ada kekhususan untuk SPT yang menyatakan rugi atau lebih bayar
ya ada jangka waktu penyampaiannya harus disampaikan ya, apabila ada pembetulan tadi ya, pembetulan itu sebenarnya bebas ya, mau kapan saja boleh, yang penting tidak lewat dari 5 tahun. Tapi khusus untuk ya pembetulan yang mengakibatkan SPT menjadi rugi atau lebih bayar, maka dibatasi paling lama 2 tahun sebelum kadaluarsa penetapan. Jadi harus disampaikan pada tahun ketiga lah ya. Karena kan kadaluarsa penetapan 5 tahun ya. Jadi kalau sekarang tahun 2022 ya ada kerugian atau ada lebih bayar ya untuk masa pajak 2022, maka paling lambat ya tahun 2000 berapa? Tambah 3 tahun ya, tahun 2025 ya. Tahun 2025 disampaikan ya SPT-nya. Kalau sudah tahun 2024 jadi angus ya. Tahun 2026 ya. Tahun 2026 baru disampaikan angus ya. Karena apa? Karena nanti ada kewajiban dari Direktur Jenderal Pajak untuk menetapkan kelebihan pembayaran dalam bentuk SKP LB dalam jangka waktu 1 tahun sejak SPT tersebut disampaikan ke kerugian atau kelebihan pembayaran pajak. Ya, teman-teman ya. Ini cara-cara teknis-teknis pembetulan ya, sekitar teman-teman bisa bacalah ya. Baik itu pembetulan SPT maupun SPT masa ya. Nah, tadi itu ya, pembetulan yang mengakibatkan lebih bayar kena denda 2% ya. Kalau pembetulan ya yang dilakukan ya dalam bukber ya pasal 8 ayat 3 ya, yaitu disebut dengan pengakuan ketidakbenaran perbuatan ya, dendanya berapa tadi? 150% untuk undang-undang KUP ya, untuk undang-undang Cipta Kerja 100% kalau tidak salah ya, pokoknya lebih rendah lah ya, cukup 100% saja ya. Itu ya teman-teman ya, kalau ketidakbenaran pengisian artinya ini bukan tindak pidana, hanya kesalahan karena apa, ketidakbenaran pengisian yang diakibatkan hanya akan mengakibatkan sanksi administratif di pasal 8 ayat 5 sebesar 50% ya. Ya teman-teman ya. Pembetulan SPT ya ini akibat karena putusan ya, putusan pengadilan pajak, putusan banding, putusan PK sehingga harus dibetulkan dalam jangka waktu 3 bulan ya. Ini berdasarkan keharusan lah gitu ya. Saya kira itu ya, teman-teman bisa pelajari ya di slide ini. Ya, akhir dari presentasi ya. Alhamdulillah ini. Pas waktunya ya. Ada yang ingin ditanyakan ini teman-teman nih? Gimana? Masih semangat ini kuliah hibridnya? Mana yang di kampus saya lihat? Mana dia? Oh, udah enggak ada nih, udah bubar. Nah. Jadi enggak ada ya. Tanya sedikit, Pak. Oh, boleh. Dengan siapa nih? Saya matiin dulu share-nya. Iksan, Pak. Pak Iksan. Nah, Pak Iksan lagi di jalan nih ya. Hati-hati, Pak. Jadi sebetulnya iya tadi mau ke kampus, Pak, enggak jadi, Pak. Enggak jadi ya. Macet ya? Karena ternyata Zoom, Pak. Jadi ikut jalan. Udah mau sampai ternyata Zoom. Iya. Bebas aja, Pak. Lagi. Mau ke kampus boleh, mau lewat Zoom juga boleh ya. Yang penting kuliah ya. Ya. Kampus juga kalau cuma ngobrol-ngobrol buat apa tuh, Pak? Iya, Pak. Siap. Tadi kan sistem perpajakan kita self assessment ya, Pak. Betul. Tapi ternyata tetap ada bagian official assessment ya, Pak. Benar. Jadi tidak murni self assessment. Apakah bisa dikatakan tidak full assessment ya, Pak? Betul. Mix jadinya ya. Mix method ya. Ya. Bahkan ada withholding. Ya, withholding assessment yaitu dengan menggunakan ya kewenangan pihak ketiga dalam hal ini pemungut atau pemotong untuk ya melakukan pelunasan ya. Itu ya Pak Iksan ya. Jadi kalau ditanya ya, sistem kita apa sebenarnya, mix ya, campuran antara 3 sistem ya, self assessment ya, withholding assessment dan official assessment. Tapi memang yang didahulukan self assessment dulu ya. Manakala self assessment itu tidak dilaksanakan baru ya bergerak yang namanya official assessment. Gitu ya. Seperti tadi misalnya NPWP ya, daftar dulu kita ya, tidak harus menunggu didaftarkan oleh kantor pajak ya. Kalau tidak juga kita mendaftarkan secara pribadi ya, secara mandiri, secara sukarela ya, baru nanti ketahuan harusnya sudah daftar karena sudah memiliki penghasilan atau tadi pengusaha
seharusnya sudah masuk omsetnya ya. Berapa? 4,8 M dalam setahun sudah harus ya mendaftarkan diri sebagai pengusaha kena pajak dan sudah harus mulai memungut pajak ya. Tapi ternyata diam-diam aja ya, dapat surat cinta dari kantor pajak, nah siap-siap ditarik mundur ya kewajiban perpajakannya dalam bentuk PPN ataupun PPH selama 5 tahun ke belakang. Gitu ya Pak Iksan ya. Iya, Pak. Ada lagi? Satu lagi, Pak, mengenai boleh. PPS dan tax amnesty itu, Pak. Boleh. Beberapa menganggap itu tidak apa? Ada unsur ketidakadilan ya, Pak, karena oh, pasti itu. Bisa dianggap bahwa yang selama ini menyembunyikan aset atau pendapatannya, penghasilannya betul. Dengan ikut tax amnesty atau PPS betul. Dia justru dibebaskan betul. Dibandingkan dengan yang selama yang ini yang udah jujur ya. Lebih banyak ya, Pak. Iya. Yang udah jujur melaporkan penghasilannya ya, dia kena tarif normal. Iya, tarif yang sampai dengan 35% kalau orang pribadi ya. Ini ikut ya. PPS malah kena amsyong kalau gitu, saya ikut MMM ikut PPS aja. Cuma kena 6% ya. Tapi yang sekarang gede ya, ya. Sampai ke angka 18% ya. Ya tapi lebih murah tetap dibandingkan ya. Dengan yang angka 30% ya. Kan. Iya. Jadi kita tunggu ya. Aja kapan ada PPS lagi. Nah, kita masuk. Jadi beberapa teman saya bilang kalau gitu saya ngumpetin pajak aja, siapa tahu suatu saat ada iya. Tax amnesty. Tapi kan lagi, Pak. Belum tentu ada, Pak. Mana kita tahu kan. Yang tahu kan cuman ya para pembesar aja lah ya. Kalau udah tahu atau bisa bikin peraturan sendiri, wah itu enak itu. Ya, Pak. Karena kalau nanti enggak ada PPS ya, ketahuannya dari pemeriksaan, nah itu yang amsyong juga itu ya. Ya. Tadi itu yang kena denda ya 100% ya 150% apalagi kena pidana ya. Gitu ya Pak Iksan ya. Ya Pak, makasih Pak. Oke. Gimana teman-teman? Kita sholat dulu apa kita cukupkan aja? Gimana nih? Enaknya nih. Nanti sholat dulu boleh Pak. Oh, sholat dulu ya. Atau kita ini aja ya. Atau kira... mau lanjut juga boleh Pak. Tadi bagus tadi usulnya ya, kayaknya ya biar dilanjut ngopi aja gitu ya. Nanti teman-teman bisa lanjut di YouTube lah ya, di YouTube ya. Nanti saya upload ini di YouTube. Nanti buat yang apa namanya kurang jelas ya, bisa komen-komen ya, ataupun bisa nanti lewat add link ya. Bisa add link ya, bisa add link. Saya lihat di add link juga ada quiz juga tuh ya. Kalau yang masih mau mengerjakan silakan mengerjakan ya, udah berapa orang yang mengerjakan ya. Baik, kalau tidak ada saya kira kita ini aja ya. Kita akhiri aja. Nanti teman-teman bisa lanjut di YouTube ya. Baik, Pak. Oke. Siap, Pak. Makasih, Pak. Ya, ini saya ini dulu ya. Saya print screen dulu, screenshot dulu. Oke, udah. Sip. Baik. Terima kasih. Mohon maaf kalau apa namanya terlalu cepat ya. Mungkin nanti kita kondisikan lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi minggu depan. Insya Allah kita akan bahas tentang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang di kampus sudah ada. Tepuk-tepuk gitu. Nah, abis ini lanjut kemana itu? Oke, izin ya. Oh, yang di kampus langsung nyebrang itu, Pak. Langsung nyebrang ya. Depan. Depannya ada kapau itu ya, sampingnya itu ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Stop dulu ya. Stop record dulu kali ya. Stop.